Assalamualaikum. Okey, tadi duk panggil Pak Long, suruh dia mai, dia kata ada kerja sikit, dia nak pergi kedai minum dengan kawan dia. Okey, tak apa. Hari ni saya nak sembang pasal isian penuh tangki petrol untuk Yamaha Xmax 250. Okey, siapa-siapa yang duk buah penuh tu, tangki kita boleh muat 13 liter. Okey. Satu tank penuh 13 liter. Berapa jarak? Berapa jauh dia boleh pergi? Ha, baru ni saya buat, saya test sendiri ya. Sebelum ni saya pernah test, masa tu motor baru lagi lah. Kata apa, pulas pun duk ringan lagi. Kalau ni motor dah lebih dah 10,000 kilometer, dia tak sama lah dengan motor baru. Lepas tu dia bergantung pada pemanduan kita juga. Kalau bawa full throttle tu cepat lah habis. Kalau duk umbur pelan-pelan tu, jauh lah sikit boleh pergi. Tak apa, saya test dua-dua. Masa pergi saya test full throttle, masa balik saya naik santai, relax. Kita tengok berapa dia boleh pergi. Baru-baru ni saya pergi Cameron. Sebelum pergi tu saya isi penuh di Petronas Kubang Gajah. Okey, pakai minyak hijau 97, tak kisahlah 97 ke 95 ke, minyak 90 lah, jangan buh minyak resel sudah noh. Buh minyak resel lu tak jalan. Okey, buh minyak 97 dekat Petronas Kubang Gajah Arau ni, saya try full throttle. Okey, saya reset semula dekat meter tu kosong, nak tengok jarak dia boleh pergi berapa jauh. Motor saya dah lebih dah 10,000, dia tak sama lah dia punya range dia dengan motor baru. Lepas tu dengan pakai exhaust Acrotai, mungkin dia makan sikit lah. Untuk perjalanan pi, saya pi Cameron, saya tambat full throttle daripada Arau terus full throttle sampai dekat Alustak hujan lebat. Saya pakai raincoat dengan bawa saka belakang lagi, angin tepuk kuat, mungkin dia makan kuat sikit lah minyak. Sampai dekat Gunung Semanggui, hentian rehat Gunung Semanggui, minyak tinggal satu bar ya, tapi tak berkelip lagi. Jarak perjalanan saya tak ada rekod masa tu, 211. Saya rekod tapi tak lekat, yang tu yang betul. Saya tekan tapi tak tahulah sama ada saya tekan ke tak tekan, tapi tak dekat. Yang saya ingat masa dekat Petron, mahu tak salah saya Petron ataupun Petronas lah, Gunung Semanggui, tinggal lagi satu bar 211 kilometer daripada Arau. Yang tu memang full throttle. Daripada Arau full throttle direct, tak kasi can, lambat pew, sampai kat Gunung Semanggui. Okey, full throttle dia boleh pi 211 km, tinggal lagi satu bar. Lepas tu saya naik ikut tapah, naik Cameron kena tap apa semua dulu, relax-relax kat atas, layan jalan ikut tapah tu. Sebelum sampai Cameron jalan tapah ada ayak terjun apa semua kan, layan ambil kemak 2-3 keping. Okey, lepas tu nak turun, yang ni baru buat betul-betul. Berapa jarak kalau kita naik secara santai? Naik secara santai ni, saya try maintain RPM tak lebih 7 lah, 7,000. Saya try. Saya isi semula minyak, okay, dekat Petronas Simpang Pulai tu, sebelum kita nak naik ke Cameron tu. Saya naik ikut tapah, turun ikut Simpang Pulai. Isi balik minyak penuh dekat si Petronas Simpang Pulai tu, saya reset semula meter kosong. Okey, untuk perjalanan balik memang saya nak try betul-betul santai berapa kilometer boleh pi. Masa balik saya memang maintain dalam 110-120 macam tu saja, tak lebih lah. 120 tu tak lebih sebab nak maintain RPM tak lebih pada 7,000. Okey, untuk bar pertama, kita dah bawa bar pertama hilang. Untuk bar pertama tu dia boleh pi jarak 86 km daripada Petronas Simpang Pulai tu keluar menghala ke utara 86 km dengan maintain 120 gitulah. 110 120 kan, santai-santai, betul-betul santai. Untuk bar kedua, jarak perjalanan 127, kira sebelum sampai juru lah, betul juru. Dekat situ ada jalan slow sikit lah sebab kereta memang jam.
Memang jam teruk. Boleh pulas pun orang kata apa 80-100 macam tu lah, sebab pakai lorong kiri ya. Tak boleh nak masuk lorong kanan. Kadang-kadang kereta dia himpit main kiri. Jadi orang kata apa, slow sikit lah yang tu. Tu betul-betul santai. Okey. Untuk bar yang ketiga 185 km. Yang tu rasanya dah sampai gurun kot, tak salah saja. Okey, untuk bar yang keempat 237. Okey. Bar yang kelima 284. Okey, untuk bar yang keenam ni, motor Yamaha S-Max ni bila dia masuk satu bar, sebelum dia berkelip, dia ada satu indikator meter akan timbul. Bar minyak dia berkelip, berapa kilometer dia boleh pergi. Sebab bila dia berkelip, dia akan naik satu indikator meter yang lain. Okey, dia naik lain. Dia mula daripada 0.01. Sebelum ni lah ada ramai yang cakap jarak yang boleh pergi tu 30 km. Saya pun tak pasti berapa kilometer yang boleh pergi. Saya ada spare juga lah, minyak sikit, takut juga habis. Tapi saya tak maulah kalau bagi habis kering terus dalam tank kan. Paling jauh saya pernah bawa untuk minyak ni berkelip 20 km. Yang tu paling jauh saya isi semula full tank RM22.09 bersamaan dengan 11 liter. Bermaksud ada lagi 2 liter dalam tank tu. 2 liter tu mungkin boleh pergi dalam mungkin 30 lebih ataupun tak sampai 30, ikut pemanduan kita lah. Okey, bila meter berkelip, dia automatik terus naik indikator dekat meter tu, macam dia nak habak lah minyak kita berkelip. Mungkin dekat 30 km ni dia suruh kita isi cepat-cepat. Selepas kita isi, kita kena reset semula lah. Reset semula, kita tekan keluar, bagi lama sikit dia akan hilang. Siapa-siapa minyak yang tak pernah berkelip tu, meter ni tak akan naik. Meter dia macam ni lah, dia naik tu. Okey, dia berkelip-kelip-kelip-kelip. Macam meter biasa lah. Cuma yang ni dia ingat fuel kita empty dan nak habis. Jarak perjalanan daripada Simpang Pulai ke Perlis 340. Ni ya. Selepas dia reset dia naik yang ni, memang 340 km jarak daripada Simpang Pulai ke Arau. Naik secara santai, RPM tak lebih 7000. Kiranya satu tank penuh kalau kita naik santai-santai. Kalau santai lagi mungkin boleh pergi jauh lagi lah kan. Ni cara saya santai lah. Kiranya jarak perjalanan 340 km. Yang ni yang saya test lah. Kalau motor baru test mungkin boleh pergi jauh lagi lah. Dia tak sama, motor tak sama. Macam motor saya dah lebih 10,000 km, mungkin carbon dah tinggi, dah banyak, dah tebal. Tayar pun nipis ke, exhaust pun dah tukar, jadi tak sama. Tapi apa-apa pun dia tak akan lari jauh lah. Kira jarak perjalanan yang saya buat, rekod saya buat ni 340 km. Okey, yang tu saja perkongsian saya. Nak habak, kadang-kadang ada yang tanya berapa kilometer boleh pergi. Bagi saya jauh lah, daripada Perlis sampai ke Simpang Pulai tu jauh. Kalau kita full throttle pun, daripada Perlis sampai dekat Gunung Semanggui, tinggal satu bar itu. Okey, sekian daripada saya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.